Welcome back again with my channel New Dimension Back to Garden. Don't forget to happy, stay healthy. Kali ini kita akan cobain beberapa makanan tradisional ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng, like dan subscribe. Cahaya bulan pagi ya. Maka juga ya. Oke, kali ini vlog kita akan ada di dua lokasi ya. Jadi tonton sampai akhir. Oke guys, ini adalah tanaman buah naga ya. Biasanya berbuah pada bulan Oktober sampai Januari. Ini merambat pada pohon. Ya, kita panen dulu. Buah naga sendiri memiliki 4 jenis ya. Merah, kuning, putih, dan hitam. Kita masuk dulu ya. Subscribe. Selada favorit. Buat yang suka ngemil ya, snack. Temen lihat gula atau ngopi. Ini dari garasi snack toko ikan. Rasanya keras, lembut, di lidah. Jadi cara makannya dicampur sama dengan mie. Jangan lupa nonton FIFA World Cup ya, sudah sampai juga perempat final. Lalu buka kuah. Ini rasanya gurih, ada tepung ikan. Yang kedua favorit juga masih dari garasi snack, kerupuk pisang.
memakan dunia. Habis ini kita ke kebun teh dulu ya. Dan senja telah tiba. Mungkin guys ini tempat favorit ya, menghabiskan waktu nungguin sunset, bermain di ruangan terbuka atau outdoor. Ini buah naga yang tadi ya, cara kupasnya gini ya. Ini dapat katingan yang cantik nanti, kotak-kotak tinggal dipencet sweet, seperti popcorn meletup ya. Nah, tinggal lek. Ini bentuknya kotak. Kalau mau bikin es krim ada di video sebelumnya ya, caranya sangat mudah juga. Segar guys. Ini jenis putih ya. Saya tanam dua jenis, yang merah sama yang putih. Biasa buat umpan mancing, bisa buat ikan, makanan ikan hias yang jenis predator seperti Oscar atau ikan alligator. Kalau di sini namanya iwak cedol. Satu jenis dengan ikan gupi. Jadi kalau pelihara ikan predator, pelihara juga ikan gupi.
segini ya. Oke, sekian, terima kasih, selamat berkebun dan berlibur. Thank you. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Dadah.